dari saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang misalnya disampaikan tanpa perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator serta nomor MHH 11 AM 03 2012 dari pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dihubungkan dengan fakta dimusnahkan diperoleh fakta untuk sebagai berikut sesuai terdakwa Asep derajat sanksi dapat mengaku KPK dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum dalam perkara aku khususnya keterlibatan dan peran Sudimawan sebagai pelaku utama yang diduga terlibat dalam kegiatan pengadaan hukum Uriah Tabet di perutaran Indonesia 1 Januari 2010-2011 bahwa berdasarkan penilaian selama persidangan berdasarkan fakta tanpa peran atau keterangan dari terdakwa pun keterlibatan pihak lain dalam ini adalah Sudimawan sudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Sudimawan bisa dipidana selama 6 tahun dan telah tuntas dieksekusi. Di persidangan terdakwa Asep sudah ada sanksi selaku membantah keterangan saksi yang memberatkan dirinya dan meragukan kredibilitas berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kami berpendapat bahwa permohonan justice collaborator terdakwa Asep sudah ada sanksi tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang diberikan. Tuntutan pidana selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa yang kami temukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang kami berikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan terdakwa selaku penyelenggara negara tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan korupsi.